first impression aku wheelset Winspace ni, first kali aku boleh rasa wheelset ni. Assalamualaikum, salam satu basikal. Untuk video kali ni, aku nak cerita pula tentang wheelset yang baru aku dapat daripada Winspace. Dah 2 minggu lebih jugalah aku dapat wheelset ni. Cuma aku tak berkesempatan untuk pasang dekat basikal aku dan buat video. Sebenarnya wheelset ni patut aku pakai masa dekat Kundasang. Tapi wheelset ni lambat sampai. Wheelset ni sampai masa aku tengah kayuh dekat Kundasang hari Sabtu 2 minggu lepas. Dan baru semalam, baru aku sempat pergi kedai Get One Cycle Shop, aku pasang wheelset ni dekat basikal Yoleo R12 aku. Okay, kita sambung balik cerita pasal wheelset tadi tu. Brand wheelset ni Winspace, tapi model dia model Ride Bikes Bro Edition. Winspace dia bekerjasama dengan Pro Elite yang dekat US tu untuk menghasilkan Ride Bikes Bro Team Edition. Pembuatan dengan prestasi wheelset ni, dia tak ada beza dengan model Hyper yang lain tu. Beza dia cuma ada dua je. Dia ada stiker Ride Bikes Bro dan spoke dia warna biru, warna pink dan juga warna hitam. Dan dekat sini ada Ride Bikes. Warna dekat spoke ni, warna dia ada warna biru, warna purple ke warna pink ni. Kemudian ada warna hitam. Untuk model edition ni, dia ada 3 size. Size 38mm, 38mm ni yang macam aku punya lah. Dan kemudian dia ada 50mm dan juga 65mm. Model ni dia ada rim brake dan juga disc brake. Untuk harga pula, dalam USD 1300, tapi dalam duit kita kalau kita convert sekitar 5700. Spesifikasi wheelset ni, ini versi disc brake. Kalau tengok dekat carbon dia, dekat wall ni, filament wound carbon. Spoke ni pula carbon spokes. Dan rim ni jenis clincher. Kalau korang nak pakai tubeless pun boleh, sebab dia tubeless ready. Hub menggunakan ceramic bearings. Untuk dapatkan aero, aku suggest korang pakai tayar 25mm. Macam aku guna Goodyear Eagle F1 Super Sport. Berat sepasang rim 1374 gram, lebar rim 26mm, free hub type menyokong Shimano ataupun SRAM 11 speed, SRAM XDR ataupun Campagnolo free hub body. Kalau korang nak pakai tayar tubeless, korang kena pakai saiz tayar 23 hingga ke 45mm. Kalau kita tengok dekat spoke pula, dia menggunakan spoke carbon. Berat sebatang spoke sekitar 2.6 gram. Rim depan dengan rim belakang, jumlah spoke dia ada 21 batang spoke. Spesifikasi hub dia pula, jenis best spoke Winspace hub. Dia menggunakan ceramic bearings. Ceramic bearings ni dia tujuan dia untuk mengurangkan rolling resistance. Untuk spesifikasi tayar, boleh guna clincher dan juga tube. Kalau korang nak guna tubeless pun boleh, sebab rim ni tubeless ready. Tapi kalau korang nak guna tubeless, korang kena pump kadar angin dia bawah 100 PSI. Macam aku guna tube. Jadi tayar depan aku pump 70 PSI dan tayar belakang 80 PSI. Sebab apa aku pump 70 PSI? Sebab aku bike vlogger. Jadi bila aku letak kamera dekat handlebar, aku akan dapatkan footage kamera tu, dia punya vibration dia tak adalah teruk sangat. Dan sebab apa aku pakai 80 PSI? Sebab berat badan aku cuma 63kg je. Okey, bila masuk cerita berat badan ni, untuk rim ni dia sesuai untuk berat badan 135kg. Tapi 135kg ni, ini termasuk berat basikal dan juga apa-apa loading yang dekat basikal tu. Tapi kalau korang punya berat 95kg ke atas, korang kena check kondisi wheelset tu dengan mekanik sekerap mungkin. Okey, kita tengok aku unboxing. Kalau korang buka kotak ni, dekat atas ni dia ada tulis "You just got faster". Kemudian bawah ni ada hashtag Loon Wheels. Dalam kotak ni dia ada sertakan sekali tubeless valve dan 6 batang spare spokes.
waranti untuk rim ni 2 tahun. Dan aku tak sangka dapat free 2 botol air. Botol air ni ada tulis Loon Performance Wheels. Dekat atas ni Find Your Balance. Ini logo Loon lah. Kat sini ada tulis lagi Find Your Balance. Ini dia punya label. Menarik juga botol dia. Dapat free, aku tak sangka lah. Dalam package ni juga dia ada bagi extra spoke. Ada 2 warna pink, 2 warna biru, 2 warna hitam. So ada 6 spoke untuk backup. In case kalau kata dekat, sebab iyalah ini carbon kan, kalau apa-apa jadi, adalah backup. Semalam aku pasang wheelset ni dekat Gate 1 Cycle Shop. Sebab malam ni aku plan aku nak join EZR. Sebabnya aku dah lama sangat lah tak join EZR. Okey, tak apa. Korang tunggu aku guna wheelset ni dulu untuk malam ni waktu EZR. Nanti aku akan bagi first impression aku terhadap wheelset ni. Assalamualaikum, salam satu pasikal dan selamat malam. Aku on the way ke EZR. Hari ni hari Selasa. Malam ni aku nak test wheelset baru. Itu sebab aku turun EZR. Sekarang ni pukul 9.21 malam. Okey, jom ikut aku EZR. Sekarang ni pukul 11.22 malam. Baru je habis EZR. Hari ni aku kayuh 60.6 km. Waktu kayuhan 1 jam 50 minit. Okay, kita straight terus pada first impression aku wheelset Winspace ni. First kali aku boleh rasa wheelset ni ringan. Second, rolling resistance dia memang sedap lah. Yang ketiga, stiffness dia memang terasa lah. Aku boleh rasa dekat siku aku ada sikit sakit lah sebab tak biasa. Sebabnya sebelum ni aku pakai Yoleo Comfort. Ya ni stiff lah. Aku rasa wheelset ni sesuai untuk sprinter lah. Tapi terus terang aku cakap wheelset ni memang sedap lah. Satu lagi sekarang ni, angin tengah kuat tau. Wheelset ni memang boleh counter angin kuat macam sekarang ni. Aku pun tak tahu macam mana nak cakap angin tu kuat sekarang ni. Tapi percayalah, angin tengah kuat sekarang ni. Panjang kayuhan EZR tadi, angin memang kuat. Tapi wheelset ni memang boleh counter. Selain wheelset ni, aku rasa tayar pun main peranan jugalah. Sebab tayar ni ringan dia 190 gram. Adakah aku suka dengan wheelset ni? Jawapan aku, terus terang aku cakap aku suka lah wheelset ni. Agak berlainan dengan wheelset yang aku ada sekarang ni. Walaupun dia 38mm sama macam Yoleo aku, 38mm juga. Yang ini boleh tahan jugalah. Okay, tu je first impression aku untuk video kali ni. Selepas tu mungkin aku akan buat review 300 ke 500 km wheelset ni aku dah basah. Okey, kita jumpa next video insyaAllah. Assalamualaikum, salam satu basikal dan selamat malam. Hari ni dari mula sampai habis aku takung je. Aku bagi kredit yang tukang tarik dekat depan tadi. Yang tukang tarik dekat depan tadi semua mantap-mantap lah. Memang power lah. Orang macam aku tak boleh harap lah.